Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mamelah Sahabat dari Bengkelas Kreatif. Untuk konten kali ini saya habis bikin tracker ya. Bikin tracker dari bagian mesin bor yang sudah rusak. Dari kepala mata bor yang sudah rusak. Dikarenakan kemarin itu teman saya sesama bengkel, cuman dia itu bengkel motor ya, nyopotin lahar di blok mesin matic ya. Dan kemarin itu saya las pakai besi dan saya tarik ya. Dan untuk itu saya punya inisiatif bikin tracker. Mungkin sih untuk kebutuhan saya pribadi jarang pakai ya, tapi buat nyalangin apa ya, buat jagain temen bok ada yang nyopotin lahar ke sini lagi. Karena sebenarnya sih sering, cuman seringnya saya gitu ya, langsung saja tak las laharnya. Dan itu memang sih kadang ada kesenggol las blok ini itu, jadi mungkin kurang bagus ya. Jadi saya inisiatif bikin tracker. Bentuknya kayak gini ya. Untuk tutorialnya itu ada di dalam video ini ya. Mungkin teman-teman bisa simak. Mungkin kritik saran juga saya butuhkan dari teman-teman, mungkin yang lebih berpengalaman. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa like dan komen dan subscribe juga bagi teman-teman yang belum subscribe. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam kembang api. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa ya. Siapa? Lebih ya, ini bisa pas banget. Jalan lebih. Gimana sih kamu? Sih kamu? Bisa. Kayak gitu. Hah? Kayaknya, ayo, ini baru